Panas. Wow, seger. Panas. Seger. Panas. Pergi dulu ya. Dah. Anjing. Tot. Tot. Hey, what's up guys, balik lagi di channel BRNUC. Oke guys ya, jadi hari ini kita bakalan nge-hack akun orang-orang lagi cuy. Ini aplikasi, kita bakal coba lagi aplikasi ini. Kapan nih kita pernah coba aplikasi ini cuy? Geblek. Hey BRN, kapan kita pernah coba aplikasi ini bareng-bareng, kapan bodoh? Oke, jadi hari ini gue bakal nyoba aplikasi ini. Ini aplikasi work it atau enggak gitu kan cia. Tapi sebelum kalian lanjutkan ke videonya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini, bantu untuk menuju 130.000 subscriber. Jangan lupa like juga ke atas dan juga ke teman-teman kalian cia. Oke, oh iya, bagi kalian yang mau akun gak kepake, gua di sini punya 3 akun yang kagak kepake gitu kan cia. Tapi ini agak-agak enggak sultan gitu kan cia. Ini enggak sultan tapi adalah gitu kan, senjata-senjatanya ada lah cuy, tapi enggak sultan gitu kan cuy, tapi enggak buat gitu kan, anjing kebanyakan tapi cuy. Bagi kalian yang mau akunnya, kalian langsung aja DM ke IG gua gitu kan cuy. Linknya ada di deskripsi, kalau enggak di komentar udah ada link IG gua gitu. So, langsung aja kita bakalan ke aplikasinya. Kita bakalan keluar dulu dari game app-nya. Habis itu kalian install aplikasinya, dan kalau kalian udah install, kalian tuh langsung aja masuk ke aplikasinya, namanya Cracked FB. Nah, habis itu kalian tuh tinggal masuk aja ke aplikasinya gitu kan. Oh iya cu, lupa belum nyalin ID-nya. Belum nyalin ID-nya gitu kan. Nah, kita bakal cari dulu ID apanya, ID app-nya. Di sini kita bakal cari ID siapa ya? ID temen gua aja dah. Gak tau sih, gua gak punya temen di FF sih ya. Ini FF udah dipakai sama adek gua gitu kan. Jadi gua jarang banget main gitu kan sih ya, kalau lagi gabut doang gitu kan kalau main FF tuh. Nah, habis itu kalian periksa, habis itu kalian salin ID-nya. Ini gak ada namanya sih. BTW ini gak ada namanya. Kok bisa ya? Ini gak ada namanya loh. Emang bisa ya? Nama FF gak ada namanya emang bisa anjir. Gimana woi caranya woi. Nah, habis itu kalau kalian udah salin, kalian tuh tinggal masuk lagi ke aplikasi Cracked FB-nya. Nah, di sini dia tuh nggak tahu pakai FB atau ini ya, atau game main. Terus kalian pencet aja dua-duanya, checklistin aja dua-duanya. Lanjut kalian salin ID-nya di sini. Nah, habis itu kalian tempel. Nah, habis kalian tempel, kalian cek no passport. Kalian pencet cek no passport di sini, klik proses untuk melanjutkan. Kalian pencet Oke, meta bos. Kita tunggu proses cek akun. Anjing bekerja ini, hacker FF TikTok bekerja nih ya. Anjing lama banget berkedip-kedip gini cuy ya. Udah kayak mau mati lampu ini, kayaknya konslet ini. Aplikasinya lagi konslet ini cuy ya. Anjing lama banget nih cuy. Mungkin ini lagi bekerja. Kita tunggu sabar aja dulu cuy ya. Aduh, ini gua tadi habis makan asem cuy. Kalian tahu asem enggak? Asem nih buat bikin rujak, buat sayur asem. Ini asem cuy. Ini gua suka banget cuy. Nah. Asem anjing. Gua tahu asem mah asem anjing. Nah. Mah jadi asam aja. Malah jadi mukbang cuy ya. Nah, di sini udah kebuka cuy ya. Nah, emailnya itu ganteng pikar 509 dan oh ini mah mungkin game mail gitu kan cuy ya. Kita bakal coba game mailnya. Kita masuk. Habis itu kalian ke game mail, terus kalian tambahkan akun. Kalau kagak game mail mungkin FB gitu kan cuy ya. Kalian terus tambahkan akun. Di sini kalian masuk aja ke Gmail, ikutin cara yang tadi. Tadi apa nih, lupa lagi cuy. Ganteng pikar 509. Ganteng pikar 509.
@gmail.com. Oke, @gmail@gmail.com. Habis itu kalian berikutnya. Nah, di sini kalian akun ini baru-baru ini dihapus dan mungkin dapat dipulihkan. Anjing, kok dihapus ya? Akun ini baru-baru ini dihapus. Ayo loh. Kok bisa dihapus sih? Masukkan Sandy Trik. Oh, enggak bisa cuy. Enggak bisa lewat Gmail cuy. Ini kayaknya enggak bisa cuy ya. Akun sini enggak bisa cuy ya. Ren321Y. Ini tadi bacaannya akun ini baru-baru dihapus ya. Apaan artinya cuy? Ren321Y. Berarti ini kayaknya enggak bisa cuy. Bener ini enggak bisa. Dan Google tidak dapat memverifikasi bahwa akun ini milik Anda. Woi, enggak bisa cuy. Ini enggak bisa. Enggak bisa ya. Ini kita bakalan ulang lagi, kita bakalan cari lagi. Tadi bacaan di game-nya juga udah enggak bisa cuy. Akun ini baru-baru dihapus sama siapa, bos ya? Hey. Nah, kita bakalan cari lagi aja dah. Kita bakalan cari lagi yang enggak main, yang udah lama enggak main gitu kan cuy ya. Kita akan cari yang makanya yang 1 hari, yang 3 hari, yang 30 hari yang udah kagak main lah pokoknya mah. Kita bakalan cari. Nah, ini dia yang akun-akun yang udah lama. Nah, 30 hari kita bakalan hack yang ini aja lah, yang bronze. Nah, habis itu kalian salin, lanjut ke aplikasinya lagi. Lanjut lagi ke ini, terus kalian keluar dulu, kalian keluar. Nah, habis itu kalian salin lagi ID yang tadi cuy ya. Habis itu kalian cek no passport, terus kalian tungguin sampai konsletnya beres. Anjing. Ini nungguinnya lama lagi cuy, harus mukbang lagi nih mah ya. Mukbang asem Jawa nih. Gua beli asem kayak gini 500 perak, ini belinya di warung terdekat Anda pasti banyak lah. Favoritos baby, asem lah. Wah, asem. Lagi mukbang anjing. Entah, sabar. Nah, ber asem. Nah, habis itu kalian pencet. Nah, kok ganteng pikar lagi sih? Woi, kok ganteng pikar lagi anjing? Ganteng pikar lagi sih? Apa salah gitu kan? Kita bakalan keluar lagi lah. Ya keluar lagi sih. Kita bakalan keluar dulu dari aplikasinya. Kita masuk lagi. Kalau ganteng pikar lagi berarti aplikasi ini scam cuy ya. Ini scam banget, gak kayak aplikasi yang kemarin cuy ya. Oke, kita tunggu lagi proses. Kalau ini sama lagi emailnya ganteng pikar berarti ini aplikasinya scam cuy ya. Gak kayak aplikasi yang baru kemarin gua share gitu kan. Kayaknya ini scam sih cuy ya. Kayaknya sama lagi nih. Sabar. Asem. Wah, masih sama cuy ya. Ternyata aplikasi ini scam. Gak usah kalian download cuy ya. Bagi kalian yang mau download juga silahkan. Asem, silahkan kalian download. Ini bagi kalian yang mau download aja sih. Kalau enggak ya jangan cuy. Ini scam banget. Gak kayak aplikasi yang kemarin. Mungkin nanti gue bakalan cari aplikasi yang kayak kemarin, yang updatean terbaru, biar kalian dapat akunnya cuy ya. Dan aplikasi ini benar-benar scam, jadi jangan di-download sih ya. Ya, nyah kuota lah kalau kalian downloadnya, mending kalian cari aplikasi yang kayak kemarin lah. Nanti gua share lagi aplikasi yang kayak kemarin sih ya. So, mungkin beli segini dulu aja, jadi scam ya cuy ya. Jadi aplikasi ini scam, nggak bisa ngehack akun cuy ya. So, mungkin beli segini dulu aja, jangan lupa subscribe, klik juga ke atas, jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. So, terima kasih banyak udah nonton. See you guys. Bye-bye. Skuuu.